نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد mana ganti tes. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, Allah alun. Suaranya. Tes. Oh ada. Aneh pegang aja. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustafirin, hamdi yafin, ahmahu yukafi'u mazida. Asbahna ala fitratil islam. Asbahna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah, keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang paikumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah dulu Tengku Mudoho, Syekh Burhan, kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian. Kayak berjuang sendiri. Kenapa kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah, semua tasawuf ahlu sunnah lah ya. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis, jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan bimbingan beberapa masyaikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan. Ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharu lah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata, idza qala 'abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, berkembang, berkembang. Naik, naik, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah.
Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah. Berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh, zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu, dia seorang qadi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, enggak berangkat ke ladang, enggak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadi ngejek beliau. Apa kata Syekh Qadi? "Eh Bayazid," gitu pendek, panggilan pendeknya. "Ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadha as-sabah?" Dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asyik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget. "Ini imam hafiz Quran, kok enggak percaya Allah Maha memberi rezeki?" Akhirnya beliau mengatakan, "Secara fikih ini sah, tapi secara hakikat salat Anda batil. Saya ulang lagi salat." Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat, Bapak Ibu, enggak kuat kita salat. Bapak Ibu satu detik lupa kepada Allah, salatnya enggak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan Maha pengertian. Makanya ba'da salat assalamualaikum assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu. Astagfirullah. Habis salat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam rukuk jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang i'adatus sholah namanya dalam fiqih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak saiswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan? Dan itu jalan kaki, Pak. Enggak pakai Innova kayak Tuan Kumudo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jemaah tabligh, namanya khurud jalan kaki. Cuma sampai di satu masjid diusir sama orangnya. Dianggap jemaah apa lagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jemaah tabligh itu. Baik. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, "Man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi." Dalam riwayat yang lain, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan." Sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin.
katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustaz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu, dia belum pernah membuktikan tapi sudah percaya, dia meralang taklid tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di lawan Ihaul Muddin itu tidak banyak yang bermasalah karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5000-an riwayat dari Nabi, 5000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar hafal 40 hadis. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari, Bang. LCMA. Bisa lupa. Imam Ghazali enggak perlu kalau Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10 ribuan riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat kitabnya itu ada di dadanya, Wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih, cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca al mu'min mir'atu li akhi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa idha haddatha kadzaba. Haris Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, enggak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesel. Allah diteriak-teriakin. Allah lah bari-ari. Ya, itu bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau enggak suka zikir keras, enggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut. Tapi tidak usah enggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jadi dendeng balado. Di ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, enggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar la ilaha illallah, ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah kok saya baca la ilah kok gak ada nikmatnya, itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami gak tahu rasanya, ya Allah apa rahasia la ilaha Allah. Ada kesadaran itu, itu sudah masuk level 2 mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha Allah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, kalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu enggak? Ya, atau yang pertama, Pak.
dihitung-hitung aja. Seumur bapak ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Durian. Durian. Bisa setengah jam enggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya enggak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalu apa? Afdalul fawaqih durian. Makanan buah nan paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya enggak? Jadi kalau enggak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli kalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar, zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana, engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya. Mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat? Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu, disebut zoluman oleh Allah, zolim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan, nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, lah meninggal Bu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az al-Razi, salah satu imam salafus soleh. Jadi salaf itu bukan nganyalah-nyalain orang mulu pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az al-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az al-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas. Dan itu harum. Ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya. Dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk ya. Itu surau suluk mungkin sudah, antumlah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya keharuman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah. Ya.
kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin gak bapak ibu sekarang masih berzikir lain di lidah, lain di hati, mungkin gak? Gak mungkin. Bapak ibu, kalau kita sakit, sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan? Lagi demam, mau muntah. Maka orang-orang yang di kalbunya ada penyakit, fi kulubihim maradun, di dalam kalbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur enggak finar kan, masuk neraka. Ya, zindiq. Waduh, masyaallah. Dulu ada Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya. Antum pernah ziarah ya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub. Belum. Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir enggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi. Sama muridnya Ustaz. Ketemu. Muridnya. Fathih Hijaz. Fathih Hijaz, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ, Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basdua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya, namanya Mir Kulal. Mir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah, gitu-gitu aja palingnya. Kalau Mir Kulal enggak, la ilaha illallah, la ilaha, ya, kayak merong perang pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak, maka murid-murid yang sudah masuk kalimah la ilaha dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qawl. Gitu ayatnya, Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam kalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam kalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu, dengan penuh kerendahan hati dan khafi, tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah-khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu gitu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahaiddin masih muda kepada gurunya, oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal, ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah gak? Malah senyum. Ah, kalian gak tahu siapa Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban di sidang. Tapi bukan di sidang pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan, nanti yang melanjutkan aku dia.
Dan betullah sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabur ke tanah datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango, bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di jauh Syekh Muhammad Jamil jauh. Kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak ya. Di sekitar Lintaunya kalau kita cek dulu banyak surah-surah suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang-berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da salat itu yang mereka amalkan. Itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, qalbulah yang menyebut tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da salat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir. Enggak usah mikir lagi, ya. Maqam ketiga. Orang yang baca la ilaha illallah, maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis. Tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain. Mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi, inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu enggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat. Saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh Tuan Guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang mulakan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan, rajin sekali sholat. Oh Ibu, solehah sekali. Oh Tuhan, alim sekali.
itu pujian, pulangkan kepada Allah. Dipulangkan kepada Allah, jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memakna itu, tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok enggak nikmat. Tapi dia sadar, kok enggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la taturki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karomah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu enggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan. Bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimah. Banyak dari dulu. Banyak yang meninggal gila baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya. Buya siapa dulu? Malin Putih. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Mursyid Tuan Syekh Muda ya. Kami pernah datang sekali ke surau-nya diundang ceramah. Beliau itu ingin nunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan. Saat asik itu ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu. Videonya banyak ya waktu itu. Ya kami terharulah. Ya Rob, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap satu bulan itu ada dua kali buat khataman la ilaha illallah 70 ribu, pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Syah Naqsyabandi. Zikir ikhlas. La ilaha illallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi. Kira-kira nih satu orang 1000. Kalau 70 orang, sudah 70 ribu. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 1000. Jadinya 70 ribu. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam ratib pada salat ya, ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi gitu ya. Alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabbi. Banyak itu ya, ratib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh. Terjadi, Pak. Mau enggak? Mahfat meninggal dengan la ilaha illallah, mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Akini tua-tua waktu punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua-tua itu dipesani. Jan saingi guru jo guru godang. Guru godang tu TV. Kini gurunya ketek namanya YouTube, handphone. Samo tu dima. Orang nonton handphone. Mau tidur ketiduran nonton handphone.
Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam, Pak. Dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun, jadi orang meninggal itu gak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan, kiranya alamlah berubah. Datanglah seseorang bertanya, hey, man robbuk, siapa Tuhanmu? Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa saqalain, hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk, ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak, dari tanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan dikubur. Jadi kalau bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan dikubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah, enggak ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu enggak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini enggak, udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Ruhanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Kira-kira lah bisa menjawab, Pak. Nah, carilah guru mengaji, mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan, biarin, kita enggak usah ada urusan dengan mereka. Kita enggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, Uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yakulul munafikun mura'un, sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir, zikir versi kita itu didhaifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahahu wa idza ankarahu dha'afahu. Kalau nyusuko jo hadis nyusahih-sahihkan, kalau nyerak suko jo hadis nyudhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang itu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa. Mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Ini jadi bukan dengan keilmuan murni.